Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Wahyu pasal 22 ayat pertama. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Ketika Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, dia tidak menderita di sana. Tetapi malah dia melihat wahyu dari Tuhan. Dan firman Tuhan di pagi hari ini, Wahyu melihat sebuah tempat yang sangat indah yang disebut dengan Yerusalem yang baru. Tempat yang penuh dengan kedamaian, tempat yang penuh dengan kebaikan. Digambarkan sebuah keindahan itu, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Itu berarti di sana hanya ada kebahagiaan dan kehidupan. Tetapi apakah ini sebuah mimpi? Apakah ini hanya sebuah harapan? Sebenarnya tidak. Ketika kita membaca kitab Kejadian pasal pertama, Tuhan sudah menunjukkan kepada kita bahwa keindahan itu sudah pernah ada. Bahwa Tuhan menciptakan dunia ini dengan begitu indah, dengan begitu baik. Dan jika kita melihat kedua tempat ini, sepertinya tidak ada yang kurang jika kita hidup di sana. Dan kita hidup di dunia saat ini, seakan-akan itu sangat jauh berbeda dengan apa yang digambarkan dalam nas ini dan kitab Kejadian. Kita semakin yakin bahwa keindahan itu, kebaikan itu, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, hanya berasal dari Tuhan, hanya pekerjaan tangan Tuhan, hanya pekerjaan mereka yang bekerja untuk Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, firman Tuhan ini adalah sebuah wahyu, penglihatan oleh Yohanes tentang sebuah tempat yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan bagi orang yang setia kepadanya. Apa yang dialami oleh manusia saat ini, apa yang terjadi di dunia ini, itu semua bukan karena rancangan Tuhan. Tetapi ketika manusia lebih mengutamakan kepentingannya daripada perintah Tuhan. Tuhan dengan jelas mengatakan memelihara, menaklukkan, menguasai bumi ini. Tetapi dibalik semua itu manusia memiliki keinginan yang justru keinginan itu bertentangan dengan firman Tuhan
dan merusak alam semesta. Ketika manusia lebih mengutamakan keinginannya, tanpa sadar manusia merusak keindahan yang diciptakan Tuhan. Oleh karena itulah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini mengajak kita agar kiranya selama masih ada waktu, apa yang dilihat oleh Yohanes bukanlah hanya mimpi, tetapi kenyataan yang akan diterima oleh orang-orang yang mau bekerja untuk Tuhan, yang mau setia untuk Tuhan, yang mau dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari hidup untuk Tuhan, mari bekerja untuk Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini untuk berkat dan penyertaan-Mu. Kau menyampaikan melalui firman-Mu Tuhan memperlihatkan Yerusalem yang baru kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan kami bekerja hidup hanya untuk-Mu. Biarlah hidup kami demi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.